Setelah dilakukan pemeriksaan dan menjalani tes kesehatan, terpidana Yohanes Limardi keluar dari Gedung Kejaksaan Negeri Surabaya dengan menggunakan kursi roda menuju ke lembaga pemasyarakatan. Terpidana Yohanes Limardi yang sempat buron ini ditangkap tim dari Seksi Tindak Pidana Khusus dan Intel Kejaksaan Negeri Surabaya di wilayah Tegal Sari. Penangkapan terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum. Pada tahun 2015, Notaris Yohanes Limardi menggelapkan pajak penghasilan atau PPH atas penjualan tanah dengan memalsukan surat setoran pajak. Nyaman putusannya bahwa terdakwa telah terbukti sangat meyakinkan bersalah satu gelar tipikor menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.